Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purbaya. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, menggerebek rumah pengguna dan pengedar narkoba yang sudah lama menjadi target operasi. Polisi menemukan sabu yang disimpan di dalam gagang sapu dan di dalam sepatu anak. Inilah suasana penangkapan seorang pengedar narkoba berinisial HF di rumahnya di Karanguntir, Kelurahan Brangbiji, Sumbawa Besar. Polisi kemudian menggeledah tersangka dan seisi rumahnya dan berhasil menemukan barang bukti paket sabu yang disimpan di dalam gagang sapu dan di dalam sepatu anak. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah lama menggeluti bisnis haram ini. Barang dibeli dari seorang bandar. Dalam pengerebekan ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 poket narkotika jenis sabu, 2 unit telepon genggam, timbangan digital, sepatu, sapu, alat hisap atau bong, serta uang tunai ratusan ribu rupiah. Kita punya timbangan juga? Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan acara kami selanjutnya. Ayo pakai masker, ayo segera vaksin. Saya Erlang Purbaya. Wassalamualaikum.